ya. Tidak, saya pelan-pelan mencari-cari karena soalnya ini lajem-lajem banget. Assalamualaikum. Sini 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 Mas Rim. Sini sini. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terutama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya telah memberikan kita berkah barokah hingga kita bisa bertemu pada saat ini, dan selalu beri salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sengaja mencari ya, karena dia minta tantangannya itu di pemakaman ya, ataupun dibilang kuburan ya. Kuburan Lembah Hitam katanya sini ya. Kuburan Lembah Hitam. Dan di tempat ini dia akan mengajak tempur dan mengajak tarung. Intinya kita harus membasmi dan kita harus menyelesaikan misi ini, yang mana sukma daripada tiara itu memang saat ini sedang terikat olehnya dan sedang lagi dalam genggamannya. Kita nggak tahu, semoga saja kita bisa menyelesaikan misi ini berkat kersaning Gusti Allah ya. Oke, selanjutnya kita selawat dulu halangkah biar lebih baik ya, lebih tenang. Oke. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Salawat sallu alaihi salam. Salam Maula ya Karimun Habibana ya Syahidina. Oke, selawat dan teruslah berselawat. Ya Alhamdulillah, dengan selawat kita bisa lebih tenang. Dalam keadaan hujan gerimis seperti ini, kita harus menuruti tantangannya dan kita harus bisa menyelesaikan misi ini segera tanpa berpikir panjang dan tanpa neka-neko. Kita lanjut untuk menemukan mereka ya. Apapun yang terjadi maka terjadilah. Intinya jika kita berjalan di jalan kebenaran karena lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan selalu menyertai dan memaringi kita dengan keberkahan dan keberkahan. Amin. Amin. Monggo, takbir. Allahu Akbar. Kita akan cari. Tuh. Coba kemari. Nampak enggak cahaya itu? Nampak, Bro. Seperti lilin kayaknya. Seperti lilin. Coba logikanya. Kalau di kuburan ataupun di makam, ada enggak malam-malam orang pakai lilin? Nah, ada. Bisa aja, Guru. Kalau orang jaga makam, Guru. Kadang kalau ada yang malam meninggalnya malam tertentu. Ya, masalahnya dia memang ngajak temu di ini, Lembah Hitam ini. Iya ya. Berarti dia ya. Kayaknya dia itu. Pasti itu, Guru. Kita datang aja ya. Ayo. Tenang, orang jalan. Jalannya di mana nih? Sini kayak, Guru. Oh, iya. Ini jalan bagus nih. Mas tadi seperti bau pesing. Kayaknya ada sedikit bau pesing. Bau amis ya. Kencing amis. Wah, ini kayaknya makannya bukan main-main nih, iya.
Coba, sangat mengerikan ini. Sangat seram. Assalamualaikum ya kubur. Sampai jumpa di tempat. Benar gak itu? Ayo. Itu ada kelapa itu. Apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada anak mau ada apa ini datang ke sini bawa lampu? Iya, saya ini cuma mau ketemu dengan namanya Ki Bejo. Wah, nggak tahu. Nah, nggak tahu ada urusan apa dulu? Biar jelas. Urusannya itu saya hanya kepingin menuruti tantangannya. Karena ini adalah pemakaman lembah hitam, benar? Ya, benar. Ya, dan pemakaman lembah hitam ini saya memang ingin menemui Ki Bejo. Mau apa menemui Ki Bejo? Ada perlu apa? Sudah terlanjur janji, dan sebenarnya saya juga memang sudah ada, bisa dikatakan, kepastian untuk bertemu di tempat ini. Ya, kalau ada butuhnya jangan dulu temu sama guruku, mendingan langkah-langkah dulu nih ya Pak. Saya jadi tangan kanan tangan kirinya dulu. Santai baik bos, slow. Kita nggak mau tarung, kita cuma mau ketemu sama Ki Bejo, guru kalian. Nah, jadi jangan terbawa emosi, santai baik, slow. Kita mau ngobrol dulu, kita mau ketemu dengan Ki Bejo bagaimana? Gimana? Sampaikan enggak? Apa ini benar apa? Wah, Ki Bejo. Boleh saya temu sama beliau? Enggak boleh. Ki Bejo, saya itu sudah datang kemari menuruti janji dan menuruti keinginanmu. Oh, campean tuh namanya. Kali loh. Iya. Oh, ya. Aku ke sini. Cari mati ya aku ya. Udah minggat gue. Lampu masuk mata ngapain sampein ke sini? Santai baik bos, kita slow. Gak tau aku tuh slow. Masalahnya kalau memang kami ingin kembali ke Sumatera, maka lepaskanlah Sukma Tiara. Gak, itu sudah janjiku. Loh, bukankah Dodi sekarang sudah menarik niat dia untuk menyantet si Tiara? Kenapa masih dilanjutkan? Mana Dodinya? Gak ada. Dodinya memang gak ada, memang tidak saya bawa karena temu janji ini memang khusus saya yang akan menemuinya. Bawa ke sini Dodinya. Saya ingin ketemu sama jenengan, bisakah kita bertemu sapa? Bawa dulu Dodi ke sini. Itu apa? Mengapa jambian ke sini? Saya ingin mengambil itu Tiara. Ya. Gak bakalan. Kenapa? Dodi bawa ke sini. Soalnya Dodi dia ada perjanjian ambil aku. Ya, kalau Dodi ada perjanjian, bukankah dia sudah menarik niatnya? Aku nggak percaya. Kalau ada Dodinya sini baru. Apa? Jangan kasih dia masuk. Gak boleh. Merantang itu sebenarnya. Saya tidak ingin menantang. Saya ingin menepati janji. Bukankah pertemuan ini memang jenengan yang minta untuk ketemu di sini dan sesuai dengan harapan jenengan? Jika ingin mengambil sukma, datang ke lembah ini. Makanya saya datang ke lembah ini untuk mengambil sukmanya penawar itu. Tapi ada janji sama Dodi. Dodi bawa ke sini. Kali ini Dodi nggak ada, dan dia orang awam, tidak mungkin kita menyangkut pautkan dia. Bos, mau minta sukma begitu aja? Nggak bisa. Nggak bisa dong.
Wah, main serang-serang aja ya. Gampang. Ayo. Main serang-serang saja. Ayo, Pak. Kata guru saya udah kagak kesini malah. Jelas saya memaksa karena ini adalah sudah tugas bagi saya. Wah. Apa ini lagi ini? Pecahkan ini. Kamera ini apa ini? Lampu ini ya? Ini hanya lampu. Kena. Mana, Mas Tar? Sepertinya karena mereka menyerang aku beli buat. Kita akan perangi para dukun-dukun panas. Curang banget kok, Ki Bejo. Kita belum ada persiapan. Bukankah kamu kesini udah berani mati, berani juga kesini? Ya masalahnya kan kita sudah memang berani untuk datang kemari. Kenapa harus ada permainan curang? Bagaimana, Mas Tar? Ayo, sepertinya kita nggak bisa lama-lama. Kita langsung mulai ya. Ayo. Hadapi dulu mereka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan semakin besar, Mas Rangga. Mereka menuju ke alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mas Azim, selamat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanuri anta ikhirun wahuri anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam.
malaika. Ya astagfirullah. Allah Akbar. Serangga. Masih gitu kemampuanmu. Kalau memang gentleman Ki Bejo, ayo maju. Ini kekuatan luar biasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisa fi shuduri nas minal jinnati wan nas. Masih itukah permainan kalian? Orang yang sudah lemah masih juga ingin mencuri sukmanya. Tetap kita hadapi aja. Enggak usah. Kamu enggak usah terlalu memaksakan diri. Mundur. Enggak usah gitu kemampuanmu. Masih ngelawan anak murid. Ki Bejo. Apa? Saya tahu. Kamu termasuk dukun yang dicari orang di tempat ini. Terus kenapa? Tapi ketahuilah bagiku, dukun santet di Pulau Jawa tidak ada apa-apanya. Siapa bilang? Ki Bejo. Ki Bejo, Ki Bejo. Masih ngelawan anak murid. Ternyata kau pecundang ya. Terus? Mau apa? Kita duel. Ya, kita duel. Betul itu. Saya nggak pernah takut, Ki Bejo. Ayo, anak murid, duel sini dulu. Sini sampean. Aku nang tengah-tengah. Lawan dulu, baru lawan bosnya. Ki Bejo. Kemana? Bagus. Ternyata dukun santet Pulau Jawa pecundang. Apa bilang? Nyatanya kau tidak berani melawan saya langsung. Kamu hanya mengandalkan murid-murid. Anak murid baru lawan pusi. Ayo lawan anak murid. Baik. Oi lawan aku, awas, minggir. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim.
la wala ila billah. Aku lu rawe. Guru. Aku lu rawe. Guru gua enggak apa-apa. Guru. Ini sama nih. Jantung gua kebakar. Astagfirullahalazim. Gua aku. Mulai gua. Buba, buba. Mulai gua. Balik dong kamu motor. Jo. Apa? Kekuatanmu sangat luar biasa. Tapi sayang kelakuanmu sama seperti iblis. Bukan. Yang berani mencuri sukma orang yang gak bersalah. Sampai nantang gue ini. Aku tak suka ambil gue. Mau tak tolong lagi. Mau tak tolong sukmamu. Aku siap apapun yang akan terjadi, Ki Bejo. Syahidina Allah ya Muhammad alaihi salam ya karibun habibah balik. Saya akan datang lagi. Takut. Sampai mana pun saya takut. Bawa semua. Satu santri. 9. 10. Kemplung. Weh. Kekuatannya luar biasa. Ini alangkah lebih baik.
ini langsung cari kekuatan yang lebih. Mas Rangga kayaknya udah nggak kuat karena energimu nggak sesuai. Energi saya baru. Bagaimana kalau Mas Rangga kontak batin Bunda Mawar? Saya kontak batin. Ya, ataupun cari dia segera bawa kemari. Segera. Di sini? Iya, aku akan menunggu di sini. Sahabat, kita istirahat dulu. Kita akan menetralisir dulu. Kita akan istirahat dulu. Kita akan menunggu Bunda Mawar. Cari. Kontak batin Mas Rangga ya. Saya pamit guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawat salu alaihi karimun habibana ya syahidina Allah Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya Karimun Habibana ya Syahidina. Alhamdulillah. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimun habibana ya syahidina salawat salu alaihi salam salawat salu Muhammad alaihi salam. Alhamdulillah. Kenapa Kang Mamas? Ada apa ini? Lawan kita berat. Hah? Lawan kita berat.
saya neset. Lahan kita berat. Iya. Kamu sudah menemukannya? Sudah. Memang dia ngajak nantang di sini. Di sini? Ini Ki Bejo. Allah. Saya tahu kenapa dia nantang di sini. Kenapa? Sepertinya dia makan bakso di sini, Kang. Enggak ada bakso. Ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gak ada 3 mangkok, Kang Mas. Ya mungkin dikumpul bisa untuk jualan bakso. Empat pun. Mungkin kalau dikumpul lagi lebih banyak lagi selusin. Mari kita kumpul, tidak? Tidak. Oke, saya mau latih Pak Hanum. Netizen, saya hadir karena mendapatkan panggilan dari Kang Mas. Kang Mas panggil saya, tidak? Iya. Alhamdulillah. Mas Rangga masih siap ikut perang? Kayaknya saya enggak, bro. Saya mundur. Saya enggak sanggup. Kenapa? Kok gitu? Ya, malam hari ini saya enggak sanggup. Saya mundur aja mundur. Kok gitu? Takutnya lebih bahaya saya. Dia, kamu itu. Dia sedang berat. Allah. Iya, ini terjadi koyakan lagi pas perang. Allah. Dia sedang terluka dalam, Bunda. Allah. Mari Bunda, kita saja. Kita saja? Kamu baik-baik, Mas Rangga. Dia mau ngular dulu. Oh, gitu. Gini dulu, Mas Rangga, silakan kembali dulu biar saya senterin. Monggo. Enggak, saya sih. Di sini aja. Mas Rangga netralisir diri ya. Salawat, Mas Rangga. Kamu tidak apa-apa? Apa-apa. Selamat. Saya sedih melihat kamu. Kamu tidak apa-apa? Siap. Mereka di sini. Baik. Takbir. Allahu Akbar. Awas ketiga. Cik baru, Guru. Hmm? Cik baru. Iya. Cik baru. Mau apa lagi? Apa? Datang-datang lagi. Wih. Mau apa lagi? Assalamualaikum. Udah kalah datang lagi. Apa kayak begini? Oh, stop. Bawa kawan lagi ya? Tidak. Mati. Allah. Saya hanya kepingin ngobrol sama kalian. Ngobrol apa? Kenapa kalian mempertahankan ilmu-ilmu seperti ini? Mempertahankan ilmu kayak gini? Ya nyari duit, ayo mana ya kau nih? Nyari duit, tapi itu kan tidak halal. Dengan cara menyakiti orang lain. Benar, halal nggak halal itu urusanku, bukan urusanmu. Walah, ini yang namanya Ki Bejo. Iya. Allah, kau kenapa lagi ada perempuan di sini pula lagi kau? Hah? Perempuan kau di sini pula, kau mau mati luka kau sini? Hei, kau bukanlah Tuhan yang bisa menyatakan hidup dan mati seseorang. Siapa bilang? Saya? Barusan. Alah, alah, alah. Wong wedok, kok ikut-ikutan campur. Saya wanita, tetapi saya biasa di luar. Tahu kamu? Apa iya? Iya. Bukan urusanku itu. Mau apa ya, Gio? Tapi sekarang ini adalah urusan kamu. Dirimu, saya akan kembali ke Sumatera setelah saya mendapatkan sukma tiara. Hah? Enggak bakal kasih. Enggak bakal saya kasih. Sudah saya simpan. Dibayar berapa sama Dodi? Bukan urusanmu, wong wedok. Wong wedok kok ikut campur, wae. Oh. Udah wong wedok pakai cadar. Sopan dong. Elek kowe. Copan, copan, copan tuh yang gini. Tuh, iya. Ah, tuh copan. Itu sampan. Berapa sih kamu dibayar oleh Dodi? Bukan urusanmu ya, kok. Itu urusan Dodi ambekku. Apanya? Ini tempuhai. Mau mati apa kemana sampean? Astagfirullah. Enggak, belum. Sebelum mendapatkan sukma tiara darimu. Gak bisa, udah berapa kali saya bilang gak bisa sampean berdua ambil sukmanya. Tapi ini harus bisa. Apa urusan mobilnya bisa? Suka aku lah. Kan merebut ya.
bukan perempuan biasa. Bawa dukungan kau ya. Saya tidak membawa dukungan. Jadi? Dia adalah kesatria PSS yang saya membantu. Kau dengar itu? Timbangmu ini dua dulu. Bawa dulu timbang aku. Tunggu kamu Ki Bejo ya. Kagak tunggu. Kapan tunggu? Dibayar berapa kalian sama Bejo? Kenapa selalu ikut campur dan selalu mendukung dan mengabdi sama Bejo? Karena itu ajudan saya, jadi saya karena itu guru saya. Supaya saya dukung. Saya mengabdi. Baik. Sepertinya masa lama-lama. Sekali lagi saya minta, bisa nggak kalian menyingkir? Oh, nggak bisa. Bukan kalian imbang saya, imbang kalian, imbang saya. Hadapi dulu. Hadapi kalian. Kami berurusan dengan Mutiara, bukan kalian. Lebih baik menyingkir daripada menyesali nantinya. Jangan takut, asal saya diselakan. Sebelum melangkahi mayat-mayat kita berdua. Jangan takut. Saya di belakang, selalu aja. Gimana bunda? Sama mas. Mari kita beri mereka. Salawat Allahu Akbar Allahu Akbar Salu Syahidina Salawat Salawat Ya, kui curang ya, belum lagi curang sampean. Mereka masih kuat, bunda, ayo serang. Salu ala khairil alal anam Allah ya Muhammad alaihi salam. Maulah ya karimun habibana ya syayidina. Serang lagi mudah. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maulah ya karimun habibana ya syayidina. Yuk, bangkit dulu yuk. Astagfirullah. Nang lagi udah. Salawat. Ya
serahkan Sukma Tiara. Kapi camatio Allah. Masih hidup lagi. Telu ini mah. Bisa saya hidupi lagi. Ha. Kamu dibayar berapa, Mas Tiara? Mulutmu terlalu kuat hingga terus berdiri dan terus berdiri. Saya akui cukup bagus. Sudahlah, berikan saja Sukma Tiara. Tidak bisa mati, hidup lagi. Tidak bisa mati, itu bukan urusanku. Urusanku adalah Sukma Tiara. Urusanmu Sukma Tiara, mau dibayar berapa sampean? Berapa kamu ambil minta? Tiara. Dibayar berapa? Berapa kamu minta Sukma Tiara? Hah? Saya minta ya 2M loh. Nggak bisa mati ya. Itu namanya bukan permintaan, tapi itu pemerasan. Ya nggak bisa gitu lah. Namanya mau Sukma Tiara balik. Yowis, mana sini 2M? Iki CM, iki CM. Aku ambil 5M, wis. Nggak jadi. Nggak jadi 2M. Pemerasan itu namanya. Ya suka-suka aku ya. Namanya kalian butuh Sukma Tiara. Kalian tuh pecundang, bisa menyakiti wanita. Kamu aja bisa menyakiti itu. Halo, gak bisa mati kok. Itu pagi. Halo. Seluruhan. Iya, seluruh. Azan. Astaghfirullah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Salam.
Astagfirullahaladzim. Campak lah, ya Allah. Mudah kita mundur. Dia terlalu kuat untuk kita. Mudah. Baru tahu kamu. Baru tahu kamu perempuan. Astaga. Ayo kita mundur. Tahu kamu perempuan. Gimana guru? Kita mundur. Kau tunggu. Iya, siap. Kami akan kembali. Dengar gue. Gue yang pengen. Enaknya gue. Gak apa-apa guru. Pelan-pelan guru. Tadi astagfirullahaladzim. Bagaimana kau mana? Ternyata juga perawatnya seperti itu ya. Ngeri bunda ya. Ilmunya sangat luar biasa emang. Luar biasa. Iya. Enggak, luar biasa. Iya benar sekali. Kita pun sampai kewalahan loh. Hah? Sampai kewalahan ngadepinnya. Gini, kita punya solusi. Saya punya solusi. Apa kamu? Kita jebak mereka di luar. Dan gimana caranya kita serangnya di luar? Tidak di tempat ini guru? Ya. Ya paling tidak kita harus mengurangi salah satu anteknya saja. Oke. 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 Kita nanti Mas Rangga udah balik. Sudah guru. Oke. Kita lanjut aja untuk ini. Kita susun strategi. Oke baik. Dan kita harus selesaikan paranda. Ayo. Wabila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur lam konco amalane tetep diwoco cinti parini mamas karyo binti ado sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di sindang sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 stabat. Mari belajar master butter. Itu PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dunia menghimari kutu yojo simpan dendam. Mirin jarawati kutui so ikhlas apelan tawakal. Ilmu bisa manjung gawe bukal. Ojo jaluk nangin kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 sendang.
tendang ke dada. Tendang, 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 tendang ke dada. Tendang, 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 tendang ke dada. Tumrap ning tanah.